kalau ada teman-teman yang hendak menyalurkan donasinya, tolong langsung ke korban kebakaran di Jalan Ternate, langsung menuju korbannya. Nanti kita arahkan. Kalau tidak tahu, hubungi Pak Anggarila atau Pak RT. Jadi ulun kalau langsung menunjukkan orangnya, yang si A, si B, si C yang korban kebakarannya di sini. Nah, jadi supaya tidak ada permasalahan yang macam-macam lagi. Mudah-mudahan setelah ini kita dapat hikmahnya. Nah, dapat hikmahnya dan kita bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan kita anak menjelang Idul Fitri. Nah, semoga maaf lahir dan batin atas warga RT 18. Kami mohon atas warga RT 18, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas donatur-donatur yang telah kiranya mau menyumbang atas korban kebakaran di tempat kami. Nah, terima kasih banyak semua teman-teman mengucapkan. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ditutup. Jadi ulun pertanyakan dan beliau apakah sudah atas persetujuan para korban, kata beliau sudah. Nah, jadi ulun menyampaikan dengan ini bahwasanya posko untuk posko resmi bantuan kebakaran di Jalan Ternate malam ini kita nyatakan resmi ditutup atas persetujuan bersama para korban dan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Nah, kemudian bagi para donatur yang ingin memberikan donasinya, kita tidak menutup lagi, tapi tidak melalui posko ini lagi, langsung ke korban. Kebetulan kan di sini ada 5 kakak korban, ada Pak Jairani, ada Pak Ramli, ada Pak Jali. Tapi yang ulun sarankan sebagai anunya, karena ya mereka apa, dia masih muda, itu Pak Angga lah, nanti beliau. Jadi ini Pak Angga. Terus yang berikutnya adalah kepada warga, ini jadikan pelajaran kepada korban, ulun mohon kesabarannya karena dapat musibah ini. Tapi bagi kita ini jadikan suatu pelajaran, kemudian hari kita lebih perhatikan lagi kondisi rumah kita, terutama kelistrikan, juga kompor atau apalah. Mudah-mudahan bencana ini tidak terulang lagi. Amin. Nah, mudah-mudahan. Untuk kedepannya jadikan ini pelajaran, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Dan bagi para korban, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah ganda supaya dapat mengembalikanlah rumah-rumah yang terbakar ini lah. Yang berikutnya, ulun selaku lurah mengucapkan ribuan terima kasih nih kepada yang pertama pada BPK seluruh Banjarmasin yang sudah berjibaku pada hari H kemarin, pada hari terjadinya bencana. Juga kepada para donatur seluruh kota Banjarmasin dan di luar yang ada membantu, baik langsung datang ke sini ataupun lewat transfer berupa dana maupun barang, ulun mengucapkan terima kasih. Semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Sekali lagi lurah Pasar Lama mengucapkan mohon maaf apabila ulun, Pak Ketua RT, teman-teman BPK Perintis yang menggalang dana di sini ada terjadi kesalahan, mohon maaf. Mudah-mudahan setelah ini kita tidak ada lagi keributan dan di lapangan lah. Jadi mulai sekarang ulun nyatakan posko ini resmi ditutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.